Halo bro, ini kendala yang sama yang kemarin saya sudah mereview Honda Vario. Ini sama seperti kerusakan Vario mengganti bearing dalam CVT puli belakang. Nah ini sudah saya bersihkan. Ini ronces bearing bambu. Yang ini yang piring yang lama yang rusak. Yang ini yang baru merek NTN. Kodenya 6902 itu LL atau tertutup dengan karet agar ya biar enggak kotor dalamnya. Kalau ini yang terbuka. Oke, saya pasang. Ojo lali di subscribe, tetap di channel Usaha Tani Racing. Nah, ini stempet untuk stempet CVT. Ini sudah saya pasang, tinggal memberi pelumas. Oke bro, ini sudah saya rakit. Ini kita tes kehalusannya. Ini seperti video sebelumnya, sudah saya mencoba membuka dengan review teliti. Ini hasil halus, tidak ada suara kasar di bagian CVT. Wes, gitu aja. Jangan lupa subscribe. Tetap di channel Usaha Tani Racing.